Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus berkaitan dengan mudik, pertimbangkanlah protokol pemerintah, juga pertimbangkanlah kondisi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Prinsip dalam menghadapi situasi seperti ini adalah apa yang disunahkan Nabi dalam hadisnya, la dharara wa la dirara. Jangan berbuat sesuatu yang madarat untuk diri sendiri, keluarga sendiri, atau juga menimbulkan kemadaratan bagi orang lain atau masyarakat luas. Disinilah penting menjadi panduan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengeluarkan kita dari musibah yang besar ini. Seraya dengan itu, kita tetap bersyukur, sabar, tawakal, dan ikhtiar dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, sekaligus juga menjadikan diri kita sebagai insan yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh untuk kebajikan orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.